nonton malam Pop lagi ya, Pop Akademi ya. Ntar kalau gue ada di TV nyariin, gue ada di TV kagak mau nonton. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hubungan Lesti dan Bilar makin hari makin cute saja. Ya, di hari ini banyak aktivitas yang dilakukan oleh Bilar di rumahnya karena dia banyak mendapat kunjungan dari para sahabat-sahabatnya. Ya, sudah beberapa hari Bilar mendapat kunjungan secara khusus ke rumah barunya dari para sahabat terdekatnya. Ya, malam hari ini tentu ada hal yang menarik ketika dia akan hadir di Popa Indosiar. Tentu acara yang selalu kalian tunggu-tunggu. Ada hal yang menarik ketika Bang Pi akan berangkat ke acara Popa tersebut. Terlihat beberapa kali saat dia berada di kolam renang, dia lagi chat dengan seseorang. Tentu siapa lagi guys yang akan dia chat kalau bukan si Dedi Lesti. Ya, begitupun saat mau berangkat dia chat lagi. Ya, chat kekasih hatinya, pamit mau berangkat guys. Ternyata ada pesan khusus yang tidak kalian ketahui yang disampaikan oleh si Dede untuk pujaan hatinya itu. Karena memang Bang Bi adalah sosok lelaki idaman bagi si Dede. Tentu dia selalu memberikan support terbaik untuk kekasihnya. Dan untuk selalu jaga diri baik-baik, jangan lupa makan dan istirahat entar kalau udah selesai pulang ke rumah. Tentu hal itu menjadikan Bang Bi semakin dibuat kesem-sem sama kekasih hatinya. Apalagi si Dede kembali melanjutkan pesannya, yakni jaga hatimu hanya untukku. Ya, si Dede Lesti minta Bang Bi untuk selalu menjaga hatinya hanya untuknya seorang. Tentu pesan yang sangat sesuai banget guys. Ya, karena memang mereka berdua adalah pasangan terromantis saat ini yang selalu ditunggu kabar beritanya, apalagi kemesraan mereka berdua, baik yang tampak di layar kaca maupun saat mereka tak mau off kamera. Tentu hal itu semakin menjadikan cute selalu. Ya, lihatlah betapa apabila Bang Bi merasa rindu, terlihat dia begitu mempesona, begitu nyata, terpampang indah, seakan kita juga ikut bercinta mengikuti ritme yang mereka berdua ya lakukan. Sungguh indah kan, so sweet banget. Tentu marilah kita selalu mendoakan semoga nanti acara di Popa Bang Bi berjalan lancar dan juga tidak ada aral dan rintangan. Yang terbaik bagi keduanya, semoga berkah rezeki keduanya juga, terutama Bang Bi agar siap menjadi sosok suami yang bertanggung jawab bagi kekasihnya itu. Tentu saja bagi kalian yang ingin kabar terbaru tentang keuangan dan kegiatan mereka berdua, jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru dari kita untuk kalian semua langsung kalian dapatkan update-nya setiap saat. Jangan sampai menunggu lama dan ragu, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke? Dan terima kasih bagi kalian telah menonton. Yuk, bye-bye.